سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Hadirin yang dimati sekalian, Alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membincangkan tentang mengenai tajuk yang besar, iaitu tajuk mengenai Sakaratul Maut dan juga bagaimana keadaan kematian dan bagaimana penderitaan kepada saat kematian pada seseorang. Tajuk ni tajuk merupakan tajuk yang penting untuk kita faham supaya kita tidak terkejut dan kita tidak tergamam di waktu mana sampainya saat tersebut. Bimbangnya bila kita terkejut dan kita tergamam, yang paling kita bimbang ialah kita tak boleh kawal hati kita. Ramai di kalangan kita dia tak perasan bila berlakunya sakarat itu yang menyebabkan di kalangan kita dia tak boleh nak kawal hati. Nak kawal hati ni tak ada orang boleh nak tolong kawan kecuali kita. Waktu mana kita dekat nak meninggal dunia, kita sendiri saja boleh mengawal perasaan kita dan hati kita untuk kita berpindah daripada satu alam yang disebut dengan alam dunia kepada alam yang disebut dengan alam barzah yang sekejap lagi yang kita akan sampai. Kalau sekiranya kita ni orang yang hidup dalam keadaan kita faham konsep bagaimana kematian itu berlaku, maka kita akan boleh mati husnul khatimah. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh nak faham ataupun kita tak boleh nak kawan saat mana kita menghadap di hadapan Allah, maka kebanyakan di kalangan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ini di antara sebabnya kita sebut di antara pentingnya kita nak faham waktu mana berlakunya sakarat ini, benda yang paling utama yang kita kena jaga yang disebut dengan hati kita. Hati ni maksudnya apa dia? Bukan maksud luaran kita, tak. Hati kita ni ialah yang dimaksudkan dengan hati kita berbaik sangka dengan Allah. Nak berbaik sangka pada Allah ni payah. Kebanyakan orang dia terkejut kalau dia tidak ada ilmu. Bila dia terkejut, dia tidak ada ilmu, kemudian dia pula tak boleh nak kawal perasaan dia. Sama ada mati ke tak mati. Mati ke tak mati ni yang dia teragak-agak. Di gambaran apa yang sedang berlaku ini. Yang ni yang menyebabkan di kalangan kita dia jadi pada diri dia tak baik sangka dengan Allah. Bila tak baik sangka dengan Allah, dalam hadis yang penting yang kita kena ingat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa-siapa yang seronok berjumpa dengan Allah ataupun dia rasa gembira saat mana dia nak meninggal dunia, suka dia nak menghadap depan Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Allah pun suka untuk berjumpa dengan dia. "Wa man kariha liqa' Allah," mana-mana orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, dia tak suka dengan kematian yang dia nak hadapi itu, karihallahu liqa'ah, Allah pun benci untuk nak berjumpa dengan diri dia. Yang ni kebanyakan di kalangan kita demikian. Kita ni dia jadi kalau kita tak kawal hati kita, kita jadi benci. Benci untuk apa dia? Benci untuk kematian. Kita tak rasa bersedia untuk nak meninggal dunia. Yang ni yang jadi bahaya. Oleh demikian, ulama-ulama dia susun satu tajuk khusus. Bagaimana kita kena faham saat kematian kita ni bagaimana? Kemudian sakitnya setakat mana? Kemudian dalam masa yang sama juga, apa tanda-tanda yang menunjukkan kita ni dah nak berpindah? Saat yang kita nak berpindah daripada alam dunia kepada alam yang disebut dengan alam barzah yang sekejap lagi kita akan sampai. Di antara tanda orang mukmin ini yang kita belajar sebelum daripada ini ialah
tanda ahli syurga Allah bila kita dekat nak meninggal dunia, salah satunya ialah berpeluh di atas dahi. Berpeluh di atas dahi ni di antara tanda-tanda ahli syurga Allah. Yang ni yang yang Allah jadikan bagi orang yang berlakunya dekat saat yang dinamakan dengan kematian seorang, maka akan berpeluh di atas dahi seseorang ini. Ini disebut dalam kitabnya cerita, dalam kitab Asy-Syu'abul Iman, Al-Baihaqi meriwayatkan Al-Qamah bin Qais menuturkan bahawa dirinya pernah mendatangi anak saudaranya yang telah meninggal, yang dah meninggal dunia. Bila dia pergi jumpa dengan anak saudara yang telah meninggal dunia itu, dia lalu mengusap dahinya. Dia ambil tangan dia sapu di atas tangan jenazah yang baru meninggal dunia ini. Kemudian bila dia sapu saja, lalu tiba-tiba dahinya itu keluar peluh. Baru dia sapu saja, tengah-tengah sapu itu keluar peluh. Peluh yang orang baru meninggal dunia, tiba-tiba keluar peluh. Bila keluar peluh saja, dia pun mengucap Allahu Akbar. Dia pun sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Satu benda yang ajaib dipanggil. Ada kita ni, kalau kita tengok pada jenazah seseorang, kita boleh tahu orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Ini kita boleh tahu dah. Di antara tandanya peluh. Peluh yang saya sebut dan kita baca dalam kitab-kitab sebelum daripada ni pun. Ini di antara tanda-tanda. Bila berlaku saat yang demikian, itu tanda orang ni diberi rahmat di sisi Allah SWT. Ibnu Mas'ud menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW sebut, kematian seorang mukmin itu disertai dengan keluarnya keringat di dahinya. Rasulullah SAW pernah sebut, orang mukmin ni, kalau dia benar-benar mukmin, dia akan berpeluh di atas dahi dia. Dia akan peluh di atas dahi dia. Seorang mukmin pasti mempunyai dosa yang akan ditebus di dunia lagi. Sementara sisanya akan ditebus dengan kepayahan pada saat kematian menjemputnya. Lalu ditanya, Rasulullah SAW cerita, kenapa berpeluh ni? Kenapa dia berpeluh? Kita akan tanya, kenapa orang yang nak meninggal dunia tiba, orang mukmin dia akan berpeluh? Dia ada dua sebab. Rasulullah sebut, yang pertamanya katanya Rasulullah SAW, kerana Allah nak tebus segala dosa-dosa dia. Allah nak buang segala Allah nak kafarah dosa. Bila Allah nak kafarah dosa, lalu dalam keadaan demikian, Allah akan jadikan pada diri dia, sebab yang kedua ni, dia akan payahkan sikit kematian padanya. Itu akan terjadi pada seorang. Itu yang menyebabkan dia berpeluh. Sama ada dia berpeluh tu kerana sakitnya, sakit yang dideritai saat tersebut, ataupun kerana dia berpeluh melihat syurga yang dia tak sangka. Dalam hidup ini, bila dekat nak meninggal dunia, Allah akan tunjukkan tempat pada seorang. Tempat dia kat mana? Dalam syurga Allah. Kalau dia, waktu mana nak dicabut roh, nak keluar ni, dalam hadis Rasulullah sebut, tak ada seorang pun yang meninggal dunia dalam keadaan yang Allah tak tunjuk tempat dia, sama ada syurga ataupun neraka. Bila Allah dah tunjuk dah tempat, tiba-tiba tengok dalam syurga. Mudah-mudahan kita lah, insyaAllah. Kita berdoa pada Allah demikian. Kitanya, bila kita saat kita nak menghadap depan Allah tersebut, lalu di waktu ini, peluh-peluh ni merecik keluar. Kenapa merecik keluar ni? Kita tengok tak berbaloi pun dengan amalan yang kita buat, tiba-tiba dapat syurga Allah. Macam kita lah, katakanlah tuan-tuan pagi-pagi lagi, sampai seorang polis depan rumah kita. Bila sampai polis depan rumah kita, polis keluar bagi surat watikah pelantikan menjadi agung, misal contohnya. Mesti kita peluh terus. Mesti kita peluh. Allah jadi agung pula, kita sebut. Mesti kita kata, ya ke tak ya? Ya ke tak ya ni berlaku. Orang mukmin ni, bila tengok tempat dalam syurga, dia peluh. Allah tak sangka aku buat amalan yang sebegini. Buat amalan kita ni bukan banyak sangat pun. Kita ni kan amalan kita nak dibandingkan dengan syurga Allah. Tak padan lah. Tak padan untuk kita masuk dalam syurga Allah. Tapi dalam keadaan begitu, Allah bagi kepada kita ni tempat yang tinggi nilainya. Bila Allah bagi tempat yang tinggi nilai, peluh tu mengecik keluar. Mengecik keluar daripada badan seorang. Satu. Yang keduanya, yang saya sebut tadi. Sebab yang keduanya berdasar pada hadis Rasulullah, Allah jadi beratkan waktu mana dekat nak meninggal dunia ni, Allah sukarkan pada dia. Kenapa Allah sukarkan? Jawabnya kerana Allah nak bagi kemudahan pahala-pahala yang banyak lepas pada kematian nanti.
Allah nak kafarahkan dosa. Bila Allah nak kafarahkan dosa orang mukmin, Allah balas waktu mana saat kematian dia itu. Saat kematian dia tersebut jadi susah, jadi payah, jadi dalam keadaan yang sukar dan sebagainya. Supaya bila dia masuk dalam kubur, bila masuk dalam kubur, tak ada lagi dosa-dosa yang dia bawa. Tetapi yang ada pada diri dia, hanyalah yang namakan dengan pahala-pahala untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Sebab itu saya sebut dalam pengajian sebelum daripada ini kan, kalau ada di kalangan keluarga kita, yang dia ni dalam keadaan yang doktor kata dah mati dah otak. Otak dah mati dah. Tapi jasad je masih hidup. Dia hidup pun dengan support yang disebut dengan mesin saja. Mesin saja yang memberi kekuatan untuk dia. Doktor kata kalau cabutnya mesin ini, maka matilah dia. Maka dalam keadaan demikian, diberi pilihan. Sama ada kita nak cabut ke, ataupun kita nak dibiarkan dahulu. Kalau kita ada duit, saya sebut, kalau hamba Allah ini ada duit, jangan cabut. Biarkan sampailah kita habis membayarnya. Membayar mesin tersebut. Kenapa dia? Kerana hidup itu pahala. Hidup itu pahala. Kalau hidup dia tu, lagi dia, kita kata kesian dia ustaz. Kerana dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Kita biarkan, kita paksa juga untuk dia hidup. Sedangkan otak dia ni, otak dia dah mati dah. Dia tak boleh hidup dah. Kita jawab, tak. Segala harta yang dia cari sebelum daripada ni, gunakan untuk menghidup dia. Gunakan untuk menghidup dia. Kecuali bila kita kata guna mesin ni, terpaksa kita berhutang, terpaksa kita pinjam dan sebagainya. Ha, yang tu membebankan pula pada dia dan membebankan orang yang hidup ni. Tapi kalaulah dia hidup, dia tu ada duit, rezeki yang banyak yang Allah bagi. Gunakanlah mesin itu. Hidupkanlah dia. Maksudnya, biar dia bernafas. Walaupun dia sakit. Memang dia menderita sakit. Dia sakit itu kafarah dosa terhadap diri dia. Sampailah dia menghadap di hadapan Allah. Bila dah habis tersebut, habis masa ajal dia tersebut dah sampai, kita pun cabut. Cabut tersebut dalam keadaan dia tidak ada lagi menanggung dosa-dosa di atas dunia. Dan dia menghadap di hadapan Allah dengan pahala-pahala yang banyak dia hendap di hadapan Allah. Itu kedudukan orang mukmin. Perawi hadis di atas, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku tidak suka sama sekali akan kematian seperti matinya kematian keldai disebut. Mati keldai ini yang disebut dalam hadis yang panjang lagi dia kata. Mati keldai ini bunyi, mengeruh. Mengeruh yang daripada yang disebut daripada tengkuk ini sendiri. Kenapa dia mengeruh? Kerana dia dalam keadaan yang menunjukkan tanda kematian su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan yang demikian. Lalu katanya tuan dalam meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, aku tak suka kalaulah dia beri pilihan untuk meninggal dunia, janganlah meninggal dunia bagaikan keldai yang mengeruh itu sendiri. Keldai bunyi seperti matinya keldai. Al-Qamah pernah mendatangi anak saudaranya ketika anak saudaranya itu wafat, yang ternyata mengeluarkan peluh daripada dahinya. Bila keluar peluh di dahinya, Al-Qamah tertawa terus. Al-Qamah ni suka terus. Ia lantas ditanya, lalu ditanya, mengapa kamu tertawa? Kenapa kamu seronok tengok peluh di atas dahi? Kenapa kamu seronok tengok peluh di atas dahi anak saudara kamu ni? Lalu dia menjawab, saya pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu keluar disertai dengan cucuran keringat daripada tubuh badan dia. Peluh je. Waktu mana nak keluar tu, kadang-kadang setengah-setengah orang memang berpeluh habis dengan badan-badan dia. Ni ruh nak keluar orang mukmin lah. Dia peluh badan dia. Basah je, berkeringat. Tu badan dia. Sementara nyawa orang kafir ataupun orang yang tak mukmin itu keluar disertai keluarnya buih daripada bibirnya, seperti keluarnya nyawa keldai daripada jasad. Ini kalau bahkan disebut, kalau sekiranya waktu mana meninggal dunia, orang mukmin ni dia akan berpeluh atas dahi. Rasulullah sebut orang yang tidak mukmin, dalam riwayat Sa'ad Ibn Mas'ud ini dia sebut orang yang tidak mukmin bila dia meninggal dunia, dia akan keluar buih dekat mulut dia. Buih ini tanda dia na'udzubillah min zalik ahli neraka. Dipanggil demikian. Jangan sampai peringkat kita ni berbuih di mulut. Dan disunatkan orang yang tengok saja berbuih keluar daripada mulut, bila keluar buih daripada mulut, kita disunatkan ambil kapas ke, tisu ke, tutup
cepat-cepat buang buih-buih yang keluar daripada mulut tadi. Jangan biarkan buih tu keluar, nampak pada orang lain. Maka kita minta pada Allah supaya Allah rahmatilah dia dan Allah selamatkanlah dia di waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang mukmin itu mungkin pernah melakukan perbuatan yang buruk. Bila dia buat perbuatan buruk, oleh kerana itu ia akan disusahkan ketika menghadapi kematian. Allah jadikan susah dia. Ada dalam hidup kita ni tersilap. Tak ada orang yang hidup dalam keadaan tak hidup dalam keadaan sempurna, tak ada. Hidup kita ni ada benda yang kita salah. Kita buat tersalah. Kita pun tak perasan kita salah. Bila Allah nak kafarahkan kesalahan kita, bila dekat nak meninggal dunia, orang mukmin. Orang mukmin ni Allah tangguh dekat nak meninggal dunia. Allah tangguh tu sampai dia jadi sakit. Sakit dia tu sampai berpeluh. Berpeluh tu badan dia menghadap hadapan Allah. Allah nak buang segala dosa dia agar waktu mana dia menghadap depan Allah dalam keadaan dia bersih daripada dosa-dosa tadi. Ini cara Allah jadikan demikian. Sebagai tebusan atas keburukan yang dilakukan sebelum daripada ini. Cara Allah jadikan. Sementara orang yang kafir, orang jahat, mungkin pernah melakukan kebaikan. Orang kafir ni, dan kadang-kadang kita tengok, ustaz pelik kan, orang kafir tu mati senang je. Macam dalam drama kan. Dalam drama tu, 1, 2, 3, jatuh terus dia. Senang je kita tengok dia. Mati husnul khatimah ke kita sebut demikian? Tak, bukan mati husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan Allah balas segala kebaikan-kebaikan dia sebelum daripada dia masuk dalam kubur. Di dunia lagi Allah balas. Sebab tu, kalau dia tanya pada saya, mana ustaz nak? Allah balas di atas dunia ke Allah balas dalam kubur? Lebih baik Allah balas di dunia. Lebih baik Allah balas di dunia dibandingkan dengan Allah balas dalam kubur. Balas di dunia ni, bila kita buat jahat, ada yang jahat kita. Kemuncak jahat kita tu dekat dengan mati, Allah hapuskan dengan cara dengan Allah beratkan sikit bebanan. Banyak ada datang penyakit dan sebagainya. Sebab tu kita, bila kita disahkan ada penyakit, kita sedang menanggung. Ada dah menanggung. Ada bagi setengah-setengah orang yang disebut ditanggung kencing manis, misal contohnya. Dia tanggung apa dia? Yang disebut dengan lemah jantung. Dia tanggung yang disebut dengan darah tinggi. Ni penyakit panjang ni. Penyakit lama dalam hidup dia. Yang ni menunjukkan bahawa Allah sedang kafarah dosa. Kafarah dosa. Dalam keadaan Allah kafarah dosa, kita kena sabarlah. Sabar pada diri kita. Ada setengah orang dia tak boleh terima hakikat ni. Kenapa saya kena kanser? Kenapa saya kena penyakit ini? Kenapa saya tak pernah pun? Jangan. Kita kena nampak bahawa setiap sakit yang kita tanggung ni, cara Allah nak kafarah setiap kesilapan yang kita lakukan supaya bila kita mati tidak ada lagi dosa-dosa yang kita tanggung. Kemudian yang kita bawa ialah pahala-pahala bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dia akan dimudahkan dalam kematiannya sebagai tebusan atas kebaikannya. Orang kafir ni ada kadang-kadang kita tengok senang je dia meninggal dunia. Baring elok je kan. Baring elok dah. Dia rasa nak mati tu. Kemudian dia babai mati tu. Senang je dia. Kita kata senang je mati. Kita kata patutnya kafir dia tersebut, tak beriman, jahat dia tersebut mati dalam keadaan yang susah lah. Sukarlah. Tak, rupa-rupanya Allah nak kafarah dosa. Nak kafarah segala yang kebaikan yang dia buat sebelum daripada dia meninggal dunia. Allah bayar semua supaya dalam kubur nanti dia tak boleh dakwa lagi. Ya Allah, kat mana pahala-pahala ataupun ganjaran yang patut aku dapat, ya Allah, hasil daripada aku berbuat benda yang baik waktu mana aku hidup di atas dunia dahulu. Yang ni yang menyebabkan kita ni orang mukmin ni diajar supaya apa dia? Diajar supaya kita sabar. Waktu mana dekat dengan meninggal dunia, kita akan tahan. Kita tahu ini satu cara Allah nak didik kita untuk kita nampak kita ni ahli syurga ataupun na'udzubillah min dzalik di kalangan ahli neraka tersebut. Al-Marwazi meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa Al-Qamah pernah berkata pada Al-Aswad, kunjungilah aku ketika kematian aku. Sahabat-sahabat ni, dia duduk dengan sahabat-sahabat, dia akan sebut, kalau aku mati nanti ziarah aku ya, dia sebut. Jangan tak ziarah. Bila cakap dia di kalangan mereka,
Kebanyakan di kalangan sahabat-sahabat ni, bila mereka duduk di kalangan mereka, mereka akan sebut, ziarah ya, kalau saya mati, jangan tak datang pula, datang. Ha, ni kita diajar supaya demikian. Bahkan kita sebut, bila mereka datang, lalu waktu mana aku nak meninggal dunia tersebut, lalu bimbinglah aku dengan kalimah La ilaha illallah. Ha, dia sebut, kalau aku nazak saja, kamu jangan sibuk tanya yang lain. Sibuk ajar pada aku La ilaha illallah. Ziarah orang sakit kan, jangan kita tanya, dah makan ubat ke belum? Jangan sibuk tanya, yang tu wajib dia makan. Tapi bila kita ziarah orang sakit, sibukkan kita tanya dia, dah mengucap ke belum? Dah mengucap ke belum? Mengucap mulut kita ni, kita pesan pada dia, sentiasa sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Iringilah waktu mana orang yang nak menghadap depan Allah, kita pergi ziarah dia, dia sakit, kita sebut terus, sebutlah, banyakkan sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya Al-Marwazi ni, dia sebut bahawa Al-Qamah pesan kepada Al-Aswad, jika dahiku berkeringat, sampaikan khabar gembira padaku. Waktu mana aku dalam keadaan yang nazak tu, tiba-tiba peluh dahi aku. Katanya Al-Qamah ni sebut, kalau berpeluh dahi aku, kamu sebut khabar gembira pada aku, syurga untuk diri kamu, syurga untuk diri kamu. Maknanya kita bisik pada kawan kita, sabarlah, mudah-mudahan Allah jadikan syurga untuk diri kamu. Bila kita melihat sahabat-sahabat kita dah mula berpeluh di atas dahi, tanda ni di antara ahli, tanda-tanda ahli syurga bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada ni kan jemaah, kita dah sebut tentang mengenai tanda-tanda ahli syurga kan. Di antara tanda yang diberinya, dipermudahkan bagi diri dia. Di antara tanda juga, kemudian wajah yang indah, dia senyum, tanda-tanda ahli syurga. Tanda-tanda ahli neraka ni kita dah sebut dah, di antaranya berbuih mulut pada seseorang. Ini di antara tanda dia panggil demikian. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi menuturkan bahawa Sufyan berkata, mereka menyukai keluarnya keringat daripada seorang mayat. Ulama-ulama kebanyakan, kalau dia pergi tengok jenazah, dia tengok peluh ke tak peluh. Kalau dahi dia tu peluh berkeringat je, nampak macam orang-orang yang tak adalah pucat mukanya, kemudian dalam keadaan yang peluh tak ada, kebanyakan ulama-ulama akan seronok. Alhamdulillah, meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah dipanggil. Ini peluh dipanggil yang berlaku pada seorang. Sebahagian ulama mengatakan, keluarnya keringat daripada dahi mayat adalah kerana rasa malu atas kemaksiatan kepada Tuhannya. Ada juga yang sebut, kenapa keluar peluh ni? Ada ulama kata, yang pertama tadi kerana Allah nak kafarah dosa, lalu sakit. Yang kedua ni, di antaranya kenapa keluar peluh ni? Kerana malu sangat, banyaknya dosa dengan Allah. Tiba-tiba dekat nak mengadap depan Allah. Tiba-tiba dengan dosa yang banyak macam ni, malulah ya Allah, seganlah ya Allah. Sebagaimana kita kan, kita ni kalau kita pakai baju kusut-kusut, kita rasa malu nak pergi jumpa dengan orang ramai. Kita segan. Kalau rumah tangga kita ni bersepah je, kita rasa segan nak jemput orang datang ke rumah. Kenapa? Kerana kita rasa malu. Demikian juga jasad kita. Jasad kita ni, bila dosa banyak, rasa malu nak menghadap depan Allah. Bila rasa malu nak menghadap depan Allah, dalam keadaan demikian, dia akan berpeluh pada tubuh badan dia, sebab tubuh bahagian bawah telah mati, sementara kekuatan hidup yang masih tersisa hanya pada tubuh bahagian atas saja. Kenapa peluh ke atas? Kat bawah tak peluh? Ditanya demikian. Jawabnya, kat bawah ni dah mati dah. Kematian ini bermula daripada mana? Daripada hujung kaki. Hujung kaki dahulu. Start tarik daripada hujung kaki. Waktu itulah waktu yang berkecamuk. Ruh kita bila nak dicabut, nyawa kita ni ditarik daripada hujung kaki dahulu. Tarik hujung kaki. Bila tarik hujung kaki tu, syaitan datang. Syaitan dah mula datang lah. Syaitan kata, tak mati. Relax bro, relax. Kamu tak mati bro. Lambat lagi mati bro, katanya syaitan. Jangan mengucap, jangan sebut apa-apa. Roh kamu akan balik, turun balik. Satu, ramai orang kita ni, bila dekat nak meninggal dunia, dia tak perasan lagi. Dia tak mengucap lagi. Dia tak taubat lagi.
naik sampai di lutut. Bila sampai di lutut ni, syaitan pujuk lagi. Alah, kat lutut baru katanya syaitan. Lambat lagi tu, tak mati lagi. Ada peluang lagi turun balik. Lalu naik sampai ke pinggang. Roh kita ni tarik sampai ke pinggang. Melekat-melekat kalut. Kita ni sedang melayan siapa? Waktu tu kalau kita layan syaitan, habis kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita layan malaikat, maknanya kita tolak syaitan tadi. Macam mana kita nak tolak syaitan ni? Mulut kita sebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu inilah, waktu yang penting. Waktu mana kita sebut La ilaha illallah berulang kali, ataupun kita sebut nama Allah, syaitan tak dekat terus. Malaikat datang dekat. Ha, malaikat akan mula sebut, Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Khabar gembira pada kamu dengan syurga yang telah disediakan oleh Allah pada kamu. Nampak tempat kita dalam syurga Allah. Mula nampak terus. Tapi kalau kita layan syaitan, tak nampak ni. Syaitan ni menyamar menjadi arwah ayah kita. Kejap-kejap menyamar menjadi arwah ibu kita. Kejap-kejap jadi isteri kita, jadi anak kita. Mula berbagai-bagai keadaan mengganggu saat ini. Dalam keadaan gempar sebegitu, dalam keadaan kita ni kelam kabut tersebut, roh ni naik lagi sampai di halkum. Bila sampai di halkum, kebanyakan manusia ni baru sebut, Inni tubatul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah terima kata taubat di waktu tersebut? Tak terima dah. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'an. Allah tak terima dah. Orang yang dia, bila hatta idha hadar ahadahumul maut, ketika mana roh tu sampai di halkum, baru dia sebut, Inni tubatul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah tak terima dah taubat kamu. Bahkan di waktu tersebut, kamu tidak dipandang lagi. Kalau demikian, malaikat akan sebut, Kalla idha balagatit taraki waqila man raq. Siapa lagi yang boleh pulangkan balik roh kamu? Tadi, kamu kata roh kamu ni akan turun balik. Waqila man raq. Siapa yang boleh menyembuhkan balik? Saat yang kamu dalam keadaan sebegini. Wadhanna annahul firaq. Waktu tu, kita pun rasa, mati dah aku, habis dah aku. Kita sebut demikian. Na'udzubillah min dzalik. Wadhanna annahul firaq. Yang ni, yang kat bawah ni dah mati. Tapi kat atas ni tak mati lagi. Yang kat atas ni tak mati. Yang menyebabkan orang mukmin dia peluh. Peluh atas dahi. Peluh atas dahi ni, kenapa dia peluh atas dahi tersebut? Kerana kat bawah dah tak perasan, tak ada dah. Tapi yang ada tak ada lagi. Yang ni yang maksudkan demikian. Kemudian sementara kekuatan hidup yang masih tersisa hanya pada tubuh bahagian atas, dan rasa malu itu berada pada kedua belah matanya. Malu, malu tengok dengan Allah, nampak maksiat yang pernah kita buat. Nampak tempat, rasa malu tu. Tapi nak masuk syurga, nak syurga. Dalam keadaan rasa nak masuk syurga ni, Tiba-tiba Allah tunjuk tempat dalam syurga Allah. Allah peluh terus. Peluh mengeci atas dahi ni. Kenapa dia? Nak menghadap di hadapan Allah saat demikian. Sedangkan orang kafir buta terhadap semua itu, kerana dia disibukkan oleh azab yang sedang dialami padanya. Tuan, kitab kita sebut, ulama-ulama kata orang kafir tak nampak semua tu. Kenapa tak nampak? Kerana dia terlampau sakit dengan azab tadi. Terlampau banyak ujian dia tadi, sampai peringkat tak ada nampak dah. Nampak tempat dia dalam neraka. Tempat dia dalam neraka. Yang menyebabkan akhirnya dia tak terasa betapa malunya dia menghadap Allah SWT. Jabir Ibn Abdullah menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, berbicaralah mengenai Bani Israel, kerana pada diri mereka terdapat berbagai-bagai kepelikan. Rasulullah SAW sebut, kalau kamu ada masa, kamu cakap dan bincanglah tentang macam mana orang Bani Israel. Kerana Bani Israel ni banyak sangat benda-benda yang pelik yang Allah tunjukkan pada mereka. Rasulullah sebut, di antara benda yang peliknya apa dia? Yang disebut dengan tentang kematian. Kematian Bani Israel ni macam-macam cara Allah matikan mereka. Jahatnya mereka tersebut dengan sampai peringkat di mana Allah jadikan sampai tahap di Rasulullah pesan pada kita. Rasulullah pesan, kamu cakap bincang tentang macam mana orang Bani Israel itu mati. Beliau kemudian mengajak kami berbicara. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sekelompok daripada mereka keluar dan pergi mendatangi salah satu kubur.
Bani Israel ni ada perangai yang di kalangan mereka pergi ke kubur. Mereka lalu berkata, waktu mana mereka sampai di kubur, mereka sebut, seandainya kami mengerjakan solat dua rakaat dan memohon kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nescaya akan keluar kepada kami sebahagian daripada mayat-mayat ini. Dia kata kita semayang sunat dua rakaat, kemudian kita minta dengan Allah supaya keluarkan mayat dalam kubur. Kita nak bercakap dengan mereka. Dan nescaya akan keluar kepada kami sebahagian daripada mayat ini dan memberitahu kepada kami tentang kematian mereka. Ada di kalangan mereka ni buat PL macam ni. Dia kata kita pergi kubur, tersolat, nescaya lepas pada keluar saja yang ni, mayat dalam kubur ni, dia akan cerita macam mana kematian mereka. Berlaku di kalangan Bani Israel. Tempat kita ni tak beranilah. Kita ni kalau buat macam ni, lari lintang pukang rasanya. Kitanya demikian. Bani Israel ni dia buat. Kemudian mereka mengerjakan hal itu. Dia buat. Sebagaimana yang mereka lakukan itu. Ketika mereka mengerjakan, tiba-tiba muncul seorang yang berkulit hitam di antara kedua matanya. Kulit hitam, hitam tengah di antara dua biji mata tu, tiba-tiba keluar benda yang hitam di tengah-tengah. Terdapat bekas sujud seraya berucap. Nampak bekas sujud di atas dahi tersebut. Lalu sebut, wahai kalian semua, apa yang kalian inginkan daripada aku? Bangun. Oh, kita tak berani ni. Yang ni tak buat kita ni. Bukan biasa-biasa tobat lahum dia panggil. Orang kita ni tak berani buat demikian. Kita ni tengok kubur pun pejam mata. Nak gambarkan takut. Tapi mereka ni buat. Mereka nak tahu benda apa yang terdapat dalam kubur ni. Keadaan apa yang sedang berlaku. Lalu keluar sungguh. Bila keluar tersebut, lalu ditanya, kamu nak apa daripada aku? Aku telah mati sejak 100 tahun yang lalu. Aku ni mati dah 100 tahun lah, dia sebut. Kemudian sampai sekarang tidak ada rasa panas kematian yang menyentuhku. Oleh kerananya berdoalah kepada Allah supaya dia mengembalikanku sebagaimana semula. Dia sebut, kerana aku ni jaganya Allah sampai peringkat 100 tahun tu tak ada rasa panas lagi. Dan aku minta supaya Allah kekalkan keadaan ini berterusan pada dia. Dan cerita orang dalam kubur bangun dan dicerita pada puak-puak Bani Israel ini sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah, Imam Ahmad dan Ibn Abi Adunya yang cerita tentang perkara demikian. Dalam Az-Zuhd, Ahmad menuturkan kisah daripada Umar Ibn Habib bahawa ada dua orang di kalangan Bani Israel. Mereka berdua menyembah Allah hingga merasa bosan beribadah. Dalam beribadah tu, rasa penat dah dalam ibadah. Mereka berdua lalu berkata, andai saja kami pergi ke kubur dan tinggal berdekatan dengannya, mungkin kami akan dapat membiasakan diri. Kerana buat amal ibadah ni kuat sangat, jadi lama bosan. Bosan tu dalam ibadah, dia kata beginilah, kita pergi dekat kubur lah. Biar kita rasa semangat balik. Timbul balik semangat bila kita pergi dekat kubur. Lalu mereka berdua tinggal berhampiran dengan kubur. Kubur tersebut dan beribadah kepada Allah. Mula beribadah kepada Allah. Dihidupkanlah bagi keduanya seorang mayat dan berkata mayat itu kepada keduanya. Tiba-tiba mayat ni bangun. Mayat dalam kubur ni bangun. Lalu sebut pada mereka berdua, aku telah meninggal sejak 80 tahun yang lalu. Dan aku masih merasakan sakit saat kematian yang dirasakan sampai hari ini. 80 tahun dah mati. 80 tahun mati itu masih lagi rasa sakit. Saat yang sampai hari ini masih lagi belum habis lagi rasa sakit yang sedemikian rupa. Baru-baru ini kan banjir berlaku kan. Banjir berlaku. Katanya orang yang bila kubur-kubur ni terbongkar. Bila kubur terbongkar di Kelantan. Anda baca dalam surat khabar tersebut. Katanya bila terbongkar kubur ni berbagai-bagai keadaan yang dapat dilihat. Ada yang dah meninggal 40 tahun. Tinggal 40 tahun dah meninggal dunia. Elok-elok lagi kain kapan. Macam baru-baru lagi. Benda apa yang sedang berlaku. Allah nak tunjuk ni keadaan yang di sebalik apa yang dalam kubur tersebut menggambarkan tentang amalan yang waktu mana mereka hidup ini sendiri. Abu Nu'aim meriwayatkan bahawa Ka'ab mengatakan rasa sakit mati tidak hilang daripada seorang mayat selama mana dia masih di dalam kuburnya. Sakitnya mati ni tak akan hilang selama mana dia masih dalam kubur tadi. Sesungguhnya rasa sakit tersebut
merupakan satu hal yang paling menyakitkan bagi orang mukmin dan sesuatu yang paling ringan yang menimpa orang kafir. Orang mukmin dia jadi berat tu badan dia. Beratlah kerana Allah nak kafarahkan dosa-dosa dia. Manakala jadi tak rasa pada orang kafir. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala daripada amalan-amalan baik yang mereka buat di atas dunia, lalu Allah balas di waktu tersebut. Tak terasa pada diri dia. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Al-Auza'i pernah menceritakan, telah sampai pada kami bahawa orang mukmin akan merasa sakit mulai saat kematiannya hingga dia dibangkitkan daripada kuburnya. Ini nak sebutnya, kenapa Allah buat demikian? Ada orang mukmin ni, bila dia meninggal dunia, dia sakit start daripada meninggal dunia, sampailah dibangkit di hari akhirat nanti. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak kafarah segala dosa-dosa dia dalam kubur nanti. Dalam kubur cara demikian pun sampai keadaan padanya. Allahu Akbar. Bagi saya kata biarlah Allah kafarah waktu mana kita hidup. Janganlah Allah kafarah sampai dalam kubur tu, nak menunggu sampai hari kiamat. Menunggu sampai hari kiamat lamanya dipanggil. Lebih baiklah Allah kafarahkan dosa kita ni waktu mana kita hidup atas dunia ni, belum daripada kita menghadap depan Allah, Allah dah balas. Mati kita lalu kerehatan bagi orang mukmin itu sendiri. Tapi ada orang mukmin demikian. Satu dalam riwayat, satu riwayat cerita, ada orang mukmin yang dia meninggal dunia dengan keadaan dosa-dosa yang banyak. Bangkit-bangkit hilang dosa-dosa dia. Ada orang yang mukmin, ada juga orang yang meninggal dunia dengan keadaan yang tak ada dosa, bangkit-bangkit dengan dosa yang banyak. Jadi pelik dalam hidup. Pelik. Ada yang sebut demikian. Lalu ditanya, kenapa jadi demikian? Ada orang mukmin ini bila dia meninggal dunia, lalu dia dengan dosa yang banyak tadi, yang pertama tadi, kerana apa dia? Kerana orang yang hidup tolong bantu untuk dia. Tolong bantu. Bantu macam mana? Anak-anak baca doa. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa ayah saya, ya Allah. Anak-anak ni tak berhenti baca doa. Kita yang hidup ni tolong. Tolong orang yang meninggal dunia. Doa setiap masa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita sebut. Tiap kali mana kita baca doa untuk orang yang meninggal dunia. Baca doa untuk mereka. Bangun. Tak ada dosa-dosa yang pernah dilakukan di atas dunia ini sendiri. Tapi ada orang yang dia meninggal dunia, tak ada dosa. Tapi masuk dalam kubur, jadi dosa. Siapa mereka? Mereka tinggal zuriat-zuriat. Yang zuriat-zuriat yang tak ada ilmu. Yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bimbanglah kamu. Bimbanglah dalam hidup kamu ni, kalau sekiranya kamu meninggal dunia, kamu tinggal satu zuriat. Zuriat yang jenis di'afan, yang lemah agama dia. خَافُوا عَلَيْهِمْ. Kamu takutlah ke atas mereka. Kamu takut dengan mereka ni. Kerana mereka hidup, mereka buat dosa, kita yang menanggung. Kita dah dalam kubur dah. Dalam keadaan kita dalam kubur, tiba-tiba dosa-dosa yang mereka buat itu menyebabkan beban pada kita. Kita kata kita dah mati kan Ustaz? Patutnya kita dah mati dah. Dah putuslah amalan. Tak, ada amalan yang boleh bersambung. Amalan yang boleh bersambung apa dia? Di antaranya anak-anak yang talih. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal anak-anak yang talih ini. Anak-anak yang jahat. Bila kita tinggal yang berangkai dengan kita. Suatu Imam Ghazali sebut, matilah kamu. Saat mana kamu mati, dosa-dosa kamu turut mati dengan kematian kamu. Jangan kamu mati di saat mana kamu mati. Kamu mati, dosa kamu masih hidup. Dosa masih hidup ni apa dia? Disebutnya. Siapa yang memulakan buat benda-benda yang jahat, kemudian benda tu masih hidup. Siapa yang mula-mula buat malam akademi fantasia, siapa? Dia buat benda yang demikian, mati dia, urusan dia. Tapi benda tu masih hidup. Program tu masih hidup. Dia menanggung. Setiap kali mana benda tersebut masih lagi ada. Siapa yang meluluskan kilang arak? Kilang arak tu. Siapa yang meluluskan kilang arak yang ada? Dia dah meninggal dunia. Tapi kilang arak tu masih ada. Setiap kali mana orang minum arak, dia menanggung. Dia menanggung dosa-dosa tersebut.
biar kita meninggal dunia, pahala-pahala kita hidup. Kita mati tapi pahala kita hidup. Pahala masa hidup apa dia? Masjid. Siapa yang cadangkan nak buat masjid di tempat ini? Dia dah meninggal dunia dah. Tapi pahala dia masih hidup. Masih hidup. Kenapa? Selagi mana orang mengimarahkan masjid ini, masih lagi hidup masjid ini, menandakan pahala-pahala itu masih hidup. Yang ni yang menyebabkan sakit ni. Yang sakit, satu bila kita nak meninggal dunia, jangan kita tinggal satu benda yang boleh membebankan kita. Bebankan kita apa dia? Anak-anak bertengkar, harta benda, misal contoh. Orang kampung baru yang masih lagi belum selesai masalah harta pusaka tu, misal contoh. Dia dah meninggal, berapa keturunan dah meninggal dunia, tapi belum selesai lagi. Tak selesai dalam kubur. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebutnya bagaimana? Nak tahu selesai ke tak selesai? Nak gambarkan pada kita ni, tak selesai dalam kubur tu. Lagi bertengkar, lagi lama bertengkar, lagi panjanglah sakitnya dalam kubur tadi. Yang ni yang dimaksudkan dalam hadis, di mana cerita tentang ni, ada orang mukmin ini, dia masuk dalam kubur tapi dia rasa lagi sakit kematian itu. Sampai bila habis sakit kematian ni? Sampai dunia kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mintalah supaya Allah tak jadikan. Ya, masih lagi selamat, masih lagi selamat. Kerana dia mukmin. Tetapi kena azab dalam kubur ni, tak mampu para hadirin sekalian. Tak mampu. Saya baca dalam kitab. Depan nanti kalau kita baca, malam tamu kita di alam barzah macam mana? Keadaan kita dalam kubur bagaimana? Kita tak mampu para hadirin sekalian. Tak boleh bayang. Kita tengok seksa dunia ni pun kita rasa tak mampu dah. Para hadirin sekalian, tengok yang sengsara orang Syria kan. Saya biasa sebut kesengsaraan orang Islam Syria yang kena. Bagaimana orang Rohingya yang kena. Kita tak mampu dah. Kita tengok seksanya mereka. Yang cerita pada saya tu kan, saya ulang banyak kali lah. Saya jumpa dengan orang Syria yang kuku dia dicabut dengan playa. Disiat dengan playa tu, kuku dia ni digodok dengan playa, kemudian ditarik kuku ni, kemudian bengkak tangan-tangan. Kita tengok demikian, kita tak sampai hati. Ditunjuk tangan dia bagaimana bulatnya tangan, bengkak tangan ni. Kenapa? Kerana dengan benda demikian tak sampai hati. Ada yang jumpa dengan saya, mereka diletakkan dalam penjara yang besar, dia sebesar ni je penjara dia tersebut, boleh bergerak badan je. Di situlah buang air, di situlah duduk, di situlah tidur, dalam keadaan yang tak ada ruang. Tidur sambil duduk begitu je. Buang air kat bawah tu saja. Di situlah dia minum, di situ dia makan. Kita tak boleh bayang. Susahnya bayangkan dalam kubur yang sesempit, jauh lebih sempit daripada ini. Dalam keadaan yang jauh lebih daripada itu. Kalaulah waktu mana hidup atas dunia ni pun kita rasa sengsara sakit, tak mampu kita nak tangguh. Yang kena godok dengan besi panas tu kan, yang besi panas digodok daripada punggung, digodok daripada punggung tu masuk tembus kat belakang. Bila dia tunjuk tu, badan dia dah tak boleh bergerak kerana lumpuh. Budak muda yang demikian, kita tengok kita sian. Bayangkan dalam kubur yang melekat muka dan nakir, yang tak nak, mata tak ada, telinga tak ada, tak dengar pun, tahu palu je, kerja malu manusia ni sendiri dalam kubur. Kita tak boleh nak bayang macam mana sengsaranya, jauh daripada sengsara hidup di atas dunia ini sendiri. Biarlah Allah balas kita di dunia, jangan Allah balas kita dalam di alam barzah. Walaupun itu masih lagi dianggap selamat, tetapi Yang kita minta dengan Allah, janganlah sampai setahap itu yang diuji oleh Allah pada diri kita. Ad-Dhahhak Ibn Hamzah menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai kematian. Beliau menjawab, rasa sakit akibat kematian yang paling ringan adalah sama seperti 100 kali tusukan pedang, kata Rasulullah. Ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu mana roh nak dicabut daripada hujung kaki itu, ya Rasulullah, sakitnya macam mana Rasulullah? Macam mana sakit Rasulullah? Rasulullah kata macam dicucuk 100 kali cucukan pedang pada tubuh dan kamu. Saya tengok orang di Syria dalam video tu kan, bila tentera Bashar ambil screwdriver yang tekan dicucuk di hujung kaki, tang 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 tang,
Menglupa ni dengan screwdriver yang tajam tu, dia tekan begitu, cocok dia menglupa naik, tak mati. Dengan tangan ni, pada tangan ni dicocok begitu. Ini Rasulullah kata, macam setiap kali roh kamu nak dicabut tu, sakit tak sakitnya macam 100 kali tusukan pedang pada tubuh badan kamu. Allahu Akbar. Al-Khatib dalam At-Tarikh menuturkan hadis marfu' daripada Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa pencabutan nyawa oleh mereka maut itu lebih sakit daripada 1000 kali tusukan pedang. Ha, disebut sama, lebih kurang sakitnya. Kalau ditanya macam mana sakitnya kematian ini Ustaz, Rasulullah kata sakit bagaikan kamu ditusuk 100 kali tusukan pedang pada diri kamu. Abu Syih meriwayatkan kisah daripada Al-Hasan bahawa pernah ditanya kepada Musa radhiyallahu anhu, bagaimana engkau membayangkan kematian? Lalu dijawab, seperti besi panas yang berada dalam tubuh badanku. Sakitnya kematian ini macam besi panas yang duduk dalam tubuh badan aku. Kemudian besi panas itu memiliki cabang yang sangat banyak, ada duri-duri. Besi itu bercabang dengan duri-duri, setiap cabangnya bergantung pada beberapa bahagian keringatku. Semuanya tersangkut dalam tubuh badan ini. Kemudian dari dalam perutku, semua itu dicabut dan direntak dengan keadaan yang cepat. Allah, sakitnya Allah sajalah yang tahu. Lalu dikatakan padanya, kami telah memberikan kemudahan pada kamu. Disebut, itu pun yang ringan tu, bukannya yang berat. Tu pun yang ringan bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin tu, yang paling ringan di saat mana dia kena keadaan yang sedemikian rupa. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan kisah Abu Ishaq bahawa pernah ditanya kepada Musa, bagaimana kamu merasakan kematian? Lalu dia menjawab, seperti besi panas yang ditusukkan ke dalam potongan kulit kambing lalu dicabut kembali. Besi panas yang letak dalam potongan kambing, kemudian ditarik begitu, lekat habis daging-daging ini sendiri. Sakitnya di saat demikian. Dia mengatakan lebih lanjut, Musa, kami telah memberikan kemudahan pada kamu. Tu pun ringan, bukannya berat pun. Dalam keadaan besi panas tu, kita ambil dengan kulit kambing tu, kemudian kita tutup, kita pegang gitu, kemudian tarik, melekat daging-daging tersebut. Sakit Allah sajalah yang tahu. Ahmad dalam Az-Zuh dan Al-Marwazi dalam Al-Janais menuturkan kisah daripada Abu Mulaikah bahawa ketika mana Ibrahim bertemu dengan Allah, dikatakan kepadanya, bagaimana kamu merasakan kematian? Nabi Ibrahim AS bila ditanya oleh Allah, Allah tanya, macam mana rasa sakit mati? Macam mana kamu rasa sakit mati? Dia menjawab, aku merasakan nyawaku seperti dicabut dengan rantai, ditarik dengan rantai. Waktu mana kematian berlaku ni, tarik itu rasa macam rantai yang tarik dalam tubuh badan. Lalu dikatakan, telah kami mudahkan kematian kamu. Tu pun mudahlah, tu bukannya payah pun wahai Ibrahim, mudah pada diri kamu. Diriwayatkan ketika mana nyawa Nabi Musa dikirimkan menuju Allah, Tuhannya berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan sakitnya kematian? Lalu dia menjawab, saya merasakan nyawa saya seperti burung yang masih hidup ketika digoreng di atas kuali. Macam manalah yang nak sebut, kalau kita ambil burung hidup-hidup tu, goreng hidup-hidup, sakit macam tu lah sakit. Burung yang kita ambil, kita tutup, kemudian kita goreng dengan minyak, tak tahu kat mana burung ni nak melompat ke mana. Nak sebutnya gambaran sakitnya, Allah sajalah yang tahu di saat ini. Dalam riwayat yang lain disebut, Nabi Musa berkata, saya merasakan nyawa seperti seekor kambing yang disiat oleh penyembelih haiwan di saat itu. Anas radhiyallahu anhu menuturkan hadis daripada Nabi SAW bahawa malaikat mengelilingi dan menangkap seorang hamba. Jika tidak demikian, nescaya dia lari ke padang pasir ataupun gurun kerana rasa sakit yang dahsyat akibat sakaratul maut. Bila kita nak mati ni, malaikat kepung. Disebutnya demikian. Ada yang malaikat kepung orang tersebut, tak boleh nak lari ke mana dah. Bila saat yang, bukan kepung lah, senang ceritanya, semua direnggangkan, tangan, kaki, diikat semua. Kalaulah sekiranya seorang tu
dia boleh lari, nescaya lari sampai ke tengah padang pasir. Kerana sakitnya dalam keadaan tak terkata. Sakit sakaratul maut ni tak boleh nak dibayang. Nak dibayangkan dengan kata tak boleh. Kerana sakit sungguh. Sakit sampai tak ada suara lah. Imam Ghazali bila tanya macam mana rasa sakit, sampai tak keluar suara. Tak keluar suara. Yang dengar waktu mana sakit kematian ni, bunyi apa dia? Sah, sah bunyi. Ha, ha. Bunyi ha, ha aja. Yang mampu keluar daripada jasad seorang bila berlakunya kematian pada seorang ini sendiri. Syah Ibn Hawasib menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kematian dan kesukaran kematian ini. Rasulullah menjawab, sesungguhnya semudah-mudah kematian adalah seperti duri yang terpacak pada bulu kulit kambing. Tidaklah duri itu tercabut melainkan berserta bulu-bulu kambing itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila tanya macam mana sakit kematian ya Rasulullah, Allah Rasulullah kata, yang paling ringan sekali Rasulullah kata, macam duri yang terlekat pada bulu-bulu kambing. Duri itu bila tarik saja mesti melekat habis kulit-kulit daging kambing tadi, bulu-bulu daging kambing yang melekat ini. Ha, begitulah rasa sakitnya yang amat sangat pada diri kamu. Dalam Al-Janais Al-Marwazi meriwayatkan bahawa Maisharah berkata, seandainya percikan rasa sakit saat kematian itu diletakkan pada diri penghuni dunia ini, nescaya mereka akan mati semua. Kalaulah ada orang yang kena percik je kematian. Percik je kesakitan kematian. Mati habis manusia atas dunia ini. Tak ada seorang pun yang mampu kena demikian. Sesungguhnya pada hari kiamat, kelak terdapat suatu saat yang rasa sakit pada waktu kematiannya dilipat gandakan sebanyak 70 kali ganda yang digandakan di hari akhirat nanti. Ada orang yang bangkit-bangkit di padang mahsyar, disebut laginya bila bangun di padang mahsyar, ada orang rasa sakit kematian ni 70 kali ganda daripada rasa sakit saat mana mati itu sendiri. Allah jadikan pada dirinya. Ibnu Abi Ad-Dunya menceritakan riwayat daripada Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf bahawa ketika Umar Ibnu As mengalami sakaratul maut, putera dia berkata pada dia, ayah, kamu pernah mengatakan seandainya aku mampu bertemu dengan orang yang berakal menjelang kematian aku, sehingga dia menyebut apa yang dilihat, dan sekarang kamulah orang itu, maka sebutlah kepada saya sifat-sifat kematian itu. Abdullah ni sebut Umar bin As. Umar bin As ni di antara sahabat Rasulullah. Dia kata, kalaulah aku ada peluang nak jumpa dengan orang dekat nak mati, orang yang cerdik, orang yang ada akal sikit, nak tanya macam mana sakitnya kematian. Anak dia ingat kata-kata ayah dia ni. Lalu anak dia kata, sekarang ayah berada saat itu. Ayah tolong cerita sikit ayah. Soalan yang sama saya nak tanya pada ayah. Macam mana keadaan saat ini? Ha, tengok cara. Kalau kita kan, anak kita tanya soalan tu macam biadab je bunyi. Macam datang tanya soalan macam tu. Macam nak suruh mati je kita sebut. Tak. Yang ni, orang yang ada ilmu. Bila ada ilmu, dia pergi tanya saja ayah dia. Ayah pernah sebut, kalau ayah jumpa dengan orang dekat nak mati, orang yang cerdik, ayah nak tanya macam mana keadaan dia. Sekarang ayah sendiri sedang mengalami saat ini. Macam mana keadaan ayah sekarang? Cuba ayah cerita sikit. Dia pun menjawab, anakku, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dalam lubang jarum sekarang. Nafas aku ni macam sedut ke lubang jarum je. Nafas ni tak boleh keluar. Nak paksa keluar tu sakit sangat. Nak sebutnya gambaran sakitnya, dan seakan-akan duri ditancap pada kaki aku hingga ke kepala ini. Macam duri tu ada di hujung kaki sampai di hujung kepala ini. Sakitnya tak boleh nak bayang bagaimana keadaan kematian pada seseorang ini. Ibnu Sa'ad menuturkan riwayat daripada Awanah Ibnu Al-Hakam bahawa Amr bin As pernah berkata, pelik sungguh orang yang sedang menjelang kematiannya sementara akalnya masih bersamanya, bagaimana mungkin dia tidak menyebut ciri-cirinya. Kenapa orang yang dekat nak mati, yang cerdik-cerdik, tapi dia tak cerita tentang mengenai bagaimana ciri-ciri kematian. Ketika kematian itu menyempuknya, anak dia Abdullah tanya pada dia, ayah, sekarang ayah sedang berada keadaan itu. Sungguh aneh orang yang menjelang kematian sementara akalnya masih bersama dengan dia.
Tapi dia tidak menyebut ciri-cirinya. Oleh kerana itu, sebutlah ciri-ciri kematian itu kepada kami. Sebut sikit ayah, macam mana keadaan sekarang ni? Ini cerita riwayat yang lain. Yang tanya pada ayah dia, dia pun menjawab, anakku, katanya Umar Al-As ini sendiri, anakku, kematian itu terlalu sulit untuk disebut ciri-cirinya. Nak sebut satu-satu tak mungkin. Sakit, tak boleh nak bayang. Akan tetapi, aku akan menyebut sebahagian. Aku merasakan seolah-olah seakan di belakang aku terdapat gunung Radwah, sebuah gunung di Madinah. Seakan-akan dalam perut aku terdapat duri pohon salam, pohon yang berduri. Dan seakan-akan nafas aku sedang keluar daripada lubang jarum saat ini. Ini dipanggil keadaan yang sedang berlaku. Ini di kalangan sahabat Rasulullah. Bayangkan kita ni tidak sahabat Rasulullah. Kita ni jauh daripada Rasulullah. Bagaimana keadaan waktu mana hampir dengan kematian pada diri kita ni sendiri. Kita berhenti sakat ni lah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Dan Allah jadikan kebaikan daripada apa yang terdapat pada diri kita ni sendiri. Mudah-mudahan kita dipermudahkan. Kita sedang cerita tentang suasana ataupun keadaan kematian bagi diri seseorang dan keadaan yang bagaimana pada diri kita yang kita akan alami pula. Mudah-mudahan Allah jadikan kemudahan di saat kematian kita nanti, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah, baru keluar dua buah buku jemaah sekalian. Buku yang pertama sambungan pada buku yang sebelum daripada ni, Teman di Barzah. Yang sebelum daripada ni, buku saya tulis mengenai Malam Pertama di Alam Barzah. Yang ni buku ni baru semalam baru keluar. Tak ada lagi dalam pasaran. Hari ni ada kat belakang nanti dah. Buku yang saya tulis sambungan kepada lepas pada kita mati, siapa yang menjadi peneman pada kita dalam kubur nanti. Kawan-kawan kita, bagaimana keadaan roh kita. Buku ni sesuai sangatlah untuk dibaca di kalangan kita. Baca buku ni sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Memudahkan daripada baca WhatsApp, baik baca buku ni. Orang kita kan dekat nak tidur, dia baca WhatsApp. Baca Facebook dan sebagainya. Baik baca buku ni lah. Untuk jadi teman pada kita dalam mimpi kita tersebut. Yang keduanya, buku yang kedua, yang ni untuk yang masih lagi hidup. Buku yang kedua, Nota Ajal seorang mukmin. Bagaimana kematian itu berlaku. Ini tajuk. Yang ni sebelum mati, yang ni dah mati. Buku ni, yang ni macam mana kita ni tanda-tanda kita nak mati. Dan buku ni memang anak-anak baca dan anak-anak tulis sikit tentang mengenai persiapan-persiapan kita supaya kita bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Yang ni dikeluarkan oleh Karang Kraf. Yang ni dikeluarkan oleh Galeri Ilmu. Berbeza. Ni buku yang terbaru ni. Dalam Nota Ajal seorang mukmin, buku lepas pada Mohonlah Reda Ilahi. Yang ni yang daripada Karang Kraf yang cetaknya. Dan poin-poin pun banyak. Dan ada dalam ini dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda harap supaya jemaah-jemaah pastikan jangan terlangkah, jangan kita buat tempat-tempat sembarangan, letaklah tinggi sikit. Anda minta supaya keluarkan hadis-hadis Rasulullah. Anda sebut tulis balik hadis-hadis Rasulullah dan sebagainya. Cantik buku ni pun santai saja. Anda tulis dalam bentuk santai. Dan ada kat belakang nanti, perhatian sekarang boleh dapatkanlah. Mudah-mudahan demikian. Yang ni baru dilancarkan. Ni baru lancar ni. Tak tahu lagi macam mana nak lancar. Lancar begitu ke? Bagaimana nak lancar ni? Kemudian belum lagi diumumkan. Ni kali pertama anak umumkan dalam kuliah ni sendiri. Yang ketiga jemaah sekalian, Ana sendiri ada sekolah. Sekolah Ana ni, di bawah Ana ni ada pelajar-pelajar yang susah. Anak yatim, orang miskin yang tak mampu membiayai pengajian mereka. Ana cadangkan jemaah-jemaah supaya ambil anak-anak ini menjadi anak-anak angkat jemaah. Siapa-siapa yang nak menjadikan mereka ni anak angkat, jemaah boleh ambil, boleh dapatkan kat belakang nanti profil tentang pelajar yang susah tersebut, anak yatim dan sebagainya. Taja mereka untuk mereka belajar selama setahun. Mereka belajar ini, kemudian mudah-mudahan dengan kita taja ni, mereka membaca Al-Quran untuk kita. Setiap hari mereka baca, mereka belajar tersebut, pahala-pahala untuk kita. Ini satu caralah untuk meramaikan anak.
Ada jemaah yang tak ada anak langsung, Allah bagi pada dia. Tak ada anak, cari anak angkatlah. Mudah-mudahan anak-anak ni, dia akan dapat menanggung kita waktu mana kita tiada nanti. Bila kita tiada nanti, ada orang baca doa untuk kita. Ada orang yang baca Quran untuk kita. Jemaah boleh niatkan wakaf untuk niatkan untuk arwah ibu kita, arwah ayah kita sama. Kita doa mudah-mudahan tiap-tiap hari ada orang baca Quran untuk mereka ni sendiri. Jadi profil pelajar ni ada kat belakang nanti. Jemaah boleh jumpa dengan staff daripada matan di bawah Hana ni. Pelajar-pelajar lebih kurang 70 orang yang tak ditanggung lagi. Yang tak boleh bayar yuran anak-anak yatim dan orang miskin ini. Kita pula Allah bagi rezeki lebih sikit. Bila Allah bagi lebih sikit, kita pakat-pakat tanggung lah. Mudah-mudahan dengan cara demikian, dia akan bawa manfaat dalam hidup kita. Ini kehidupan perjalanan kita ni sebelum kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين